pagi. Hai. Pagi. Balik lagi di pagi-pagi showroom. Kalian udah pada bangun sih, aduh pagi banget ini, pagi banget aku gak kuat. Kak Gaby udah mandi? Belum! Bangun-bangun langsung showroom, Pentol apa kabar? Pentol baik kok nih, ada nih orangnya. Nih, taruh sini ya. Kalian kangen Pentol. Selamat pagi. Pagi semua, pagi. Salam dari Binjai. Aku bingung deh sama kalian, kok kalian udah pada bangun sih? Rajin banget. Bangun tuh jam 11. Enggak ya? Oh iya, kuliah. Kenapa sih kuliah? Udahlah, tidur aja. Bercanda. Sekolah ya? Aduh, bentar ya guys, mau nyalain. Mau nyalain AC dulu. Sabar. Sabar. Ngobrol sama Pentol dulu ya. Assalamualaikum. Terus kalau misalnya kalian sekolah, terus kerja, kuliah gitu, nonton showroomnya pakai apa? Pakai dua. Pakai dua device gitu, dua HP.
call pakai HP. Terus kuliahnya pakai apa? Oh, udah di exit. HP-nya ada 7, banyak banget. Mana minta? Minta. Pakai laptop. Tentunya pakai kalkulator. Lucu. HGB waktu vaksin pertama kali pegel nggak? Pegel, pegel banget jujur. Apalagi abis itu aku perform, wah kacau sih. Jadi aku waktu vaksin itu yang di balai kota yang aku salah masuk itu. Aku waktu itu langsung pegelnya tuh cuma di sebelah sini doang, di kiri sini. Terus selain pegel apa ya? Selain pegel tuh kayak agak demam dikit. KGB pernah ketemu Maya Daat Soko? Pernah? Pernah dong. Guys, aku tuh waktu itu pernah pakai baju ini. Nih, baju kentang ini. Ke tempat magang aku. Terus pas aku sampai ke teater, kan aku habis magang terus ke teater kan. Terus pas ditanya, "Gue papa habis dari mana?" gitu. Terus pas ditanya kayak gitu sama teman-teman aku bilang, "Aku habis dari tempat magang." Terus aku diomelin guys sama mereka karena aku pakai baju kentang ke tempat magang. Katanya, "Ya ampun, gue udah kaos kayak gitu buat dipakai tempat magang, kaos kentang gitu." Sekarang aku pakai buat tidur sekarang, enggak pakai buat pergi lagi. Semangatin dong Kak Gaby sekolahnya. Ya semangat ya. Semangat. Semangat. Gak boleh gitu ya Gaby ya. Kalian udah minum air putih gak sih? Kayak kalau pagi-pagi harus minum air putih gak sih? Air putih yang banyak tuh biar sehat. Bangun-bangun buka HP, buka laptop, bagus-bagus. Pentol minta minum, enggak, Pentol lagi puasa. Dia lagi puasa. Minumnya anggur nih. Oh iya. Enggak. Gelasnya bagus, beli di ini, beli di online shop. Aku tuh tadinya mau beli gelas yang ada mugnya karena buat taruh di kamar. Akhirnya aku belinya kepisah. Tapi sekarang gak kepake tempat tutup mugnya. Bangun tidur langsung minum jeruk nipis. Iya. Enaknya sih gitu ya. Tapi gak ada jeruk nipis di rumah. Gimana dong? Beliin. Ada kegiatan hari ini? Ada. Latihan. Tapi nanti aku siang-siang mau ke bank. Dari kemarin gak jadi-jadi mulu ke bank. Which part you like the most?
Swimming. Badminton. Kebang siapa? Kebang, bukan Bang Toyib. Kebang aja. Sekarang ada itunya, ada kelelawarnya, lucu. Kagak bisa cakep, bismillah pentol. Pentol senyum terus, takut. Alarmnya baru nyala. Tadi itu aku mau bangun jam segini, jam 9.30. Tapi ternyata aku lebih bangun dari alarm. Dan kalian tau gak sih kalau misalnya bangun lebih pagi daripada alarm tuh rasanya tuh kesel banget. Kalian kalau pasang alarm jam berapa guys? Alarm bangun kalian jam berapa? Apakah kalian bisa bangun tanpa alarm? Subuh jam 4, jam 7, jam 8, jam 3, jam 4, jam 8. Kok bangunnya pagi banget jam 4? Oh, mau sholat ya? Jam 7. 6:30, ih pagi banget. Itu aku masih ada di awang-awang. Aku yang bangunin alarm, lucu. Kakak gak lapar? Enggak, aku kalau bisa makan tuh jam-jam 11, jam 12 gitu. Kelasku jam 7. Oh, semangat ya. Jam pasang alarm tapi bangunnya sebelum alarm bunyi. Iya, sebel banget ya sih kalau kayak gitu. Kayak kayak bangun sebelum dijadwalkan. Sebelumnya kok pagi banget Kak Gaby? Iya, karena abis ini aku mau kebang. Siang-siang nanti aku tutup lagi. Allah, jelek banget ya kalau mandi. Nggak, Gaby cakep, Gaby cakep. Kita jadinya kita alarm. Kayak jadinya kita yang bangunin alarm. Iya, benar. Gaby cakep kok, makasih ya. Kita ganti lagunya. Kita mau lagu apa? Nothing's gonna change my love for you. Aku lagi suka lagu itu. Kocak ya? Kita tiba-tiba suka lagu zaman dulu. Maaf ya, gak premium. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty.
Enggak, aku lagi pakai YouTube, bukan aplikasi itu. Tiba-tiba gelap sih. Ingat banget ya sih pakai flashlight. Jelek banget. I'll never ask for more than your love. Bayang. Gak enak ya? Serba salah nih. Hey, disco. Cahaya ilahi. Ya Allah, kelihatan banget muka berminyak saya, jerawat everywhere. Cet 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 cet. Lagu apa lagi sih? Wede. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. Biar gak pucet banget. Yeay, gak pucat. Ini kurang. Belum mandi, udah make up. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are.
Kak Gaby bantuin nugas dong, bantuin apa? Sini. Aku bantuin apa? Mau aku bantu apa? Banget ya sih, aneh. Jadi disuruh bantu tugas agama. Mana tugas agamanya? Sini aku bantuin. Aku cariin jawabannya. Kan bisa googling. Tugas matematika. Oh, apa tugasnya? Sini aku bantu. Bebayang sih. Ya Allah. Tugasnya apa? Sini aku bantuin. Tugas IPS ya, deh sini sini. Sini 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 tanya-tanya ke yang udah lulus. Kimia, boleh. Tugas kalkulus, woi. Sini tuh. Aku cariin. Psikologi industri. Iya, boleh. Tanya aja. Mana pertanyaannya, enggak ada. Yuk, kalau kita enggak pakai flashlight. Mantul enggak? Mantul juga. Mana caranya enggak mantul? Aneh, pesan di papua aneh semua. Pertanyaannya kepanjangan, enggak muat. Ya, enggak apa-apa. Aku bantuin. Kalau tentang filsafat ilmu, Kak. Boleh. Aku belajar filsafat juga pas di sekolah lagi. Guys, mending pakai flashlight atau nggak usah sih? Kalau nggak usah kayak gini. Kalau pakai kayak gini. Ini pakai atau nggak sih? Aku bingung. Jawab. Oke. Okay. Thanks ya flashlight. Kayak foto-foto ini masih. Ya ampun, kalau dari sini kayak aneh banget ya sih. Ini saking data lain maksudnya. Aneh ya, Bi.
Aku senang tahu kalau misalnya pagi-pagi aku ngeliat ada yang kirim DM, ada yang kirim mention tuh. Aku tuh baca-bacain tuh. Ya, pencet. Aku baca-baca mention tau. Kan so sweet banget pagi-pagi nge-DM aku. Nge-mention aku. So sweet. Untung aku gak mention ya. Kenapa gak mention? Sombong. Aku belum mention Kak Gaby. Kenapa? Kak Gaby aku ada kelas. Iya semangat kelasnya, gak apa-apa. Sambil kelas aja. Halo Kak Gaby. Halo Kak Gaby, sayang transfer gak? Sayang dong. Kenapa enggak? Bentar aku mention. Gak mau, telat. Aku mention Gray dulu. Ya udah sana. Gak ada yang bercanda. Enggak ada yang bercanda. Semua harus sih. Kak Gaby dulu ada mata pelajaran biologi gak? Ada, pas SMA. Aku mention deh, iya, silahkan, gak rambutku sudah panjang. Apakah aku harus memotongnya? Kak Gaby sarapan enaknya makan apa? Soto. Soto enak banget, biasa sama bubur. Yang bener Gaby atau Gaby? Gaby. G-A-B-Y. Tulisannya kan, kalau dipanggilnya Gaby. Never ask for more than you. Bubur kacang hijau enak banget. Pengen makan bubur kacang hijau setiap hari tapi aku enggak ketemu di mana. Kak Gaby, kak apa? Itu ranting asli kah? Iya, ranting asli. Kalian kalau misalnya makan bubur kacang hijau suka dicampur pakai ketan atau enggak? Ini lagunya Westlife semua loh. Aku lagi di kelas, haha. Kelas mana? Udah offline emang. Gaby aku sedih. Kenapa? Pakai ketan dong. Woi, iya, enak banget. Apalagi kalau santannya banyak. Aku suka kalau misalnya bubur kacang hijau santannya banyak, enak banget. Pakai kerupuk. Kenapa sih suka lucu? Udah aku mention, gak mau lihat. Iya, aku udah offline. Ih, lucu banget udah offline kelasnya. Semangat ya sekolahnya. Jangan malas ya. Roti plus ketan. Iya, enak banget. Ya, aku udah gak tau nih lagu-lagunya. Kita ganti yuk. Ganti apa nih?
Nanti apa? Jawab. Easy on me. Adele. Boleh, boleh, boleh. Aku belum dengar bener sih, kayak cuma sekali dua kali. Kenapa sih aku nggak pakai aplikasi aja? Kenapa YouTube ya? Karena aku udah premiumnya aplikasi. Apa namanya? Tadi mau ngapain? Tadi mau ngapain? Oh, Easy on Me. Lagu Adele tuh selalu ini gak sih? Selalu apa? Selalu ada pianonya. Kayak pengen bisa piano. Udah aku kirimin domba. Apa? Gibi jadi gini. Apa? Kalau sekarang suka cerita setengah-setengah. Adele galaunya ngajak semesta. Iya. Kayak galaunya bisa masuk ke semua orang gitu kan, bisa. Jadi mau SS. Kenapa emang kamu mau pergi kemana? Udah banyak. Ngantuk. Mau bobo. Mau VC biar nggak deg-degan gimana kak? Siap, harus siap boy. SS mau udahan belum, tadi ada yang minta mau screenshot. Kalau ngantuk itu nguap, kenapa? Karena otak kita kekurangan oksigen. Jadi dengan nguap, oksigennya bisa banyak masuk ke tubuh. Jadi bisa dikasih ke otak. Enggak sih? Aku pengen private talk. Sabar ya, nanti juga ada. Aku pusing, kenapa sih orang-orang pada pusing, pada mau cerita tapi nggak mau cerita gitu.
lagunya apa lagi? Gaby suka baca NDM gak? Suka. Kenapa sih ada yang nanya merek? Gak boleh dong. Kak Gaby aku sakit perut. Ya udah, minum deh. Atau gak ke toilet sana. Kenapa sih curhat sama aku? Bang sakit perut. Guys, kalau misalnya aku video call kayak gini, kalian mau ketemu aku nggak? Kayak jelek gitu, belum mandi, jelek, belum mandi, make up-nya cuma ini doang, lipstick. Emang pada mau, aneh banget. Jelek banget gak catokan. Kayak ketemu bestie wey. Aku tahu kalian juga pasti belum pada mandi kan. Topik showroom aku tuh gak jauh-jauh dari mandi ya. Gak jauh-jauh dari mandi, terus baru bangun tidur, terus hemat air. Terpi apa hari ini yang telah dilewati, pasti terpikir saat di jalan pulang. Meski ada hal sedih ataupun hal yang memberatkan, tak apa asal yang bahagia lebih banyak. Karena tidak membuat keluarga dan teman orang di sekitar jadi khawatir. Kau pasangkan tersenyum dan membuat bau sedikit. Janganlah kau pendek semuanya di dalam hati. Siapa yang hafal lagu ini? Pada hafal. Kalian juga suka lagunya. Kak Gaby seneng gak sekarang? Seneng. Teringat seseorang. Teringat siapa?
suka banget. Suka teringat seseorang. Arti lagunya bagus banget. Iya, aku juga suka. Banget bengong. Mau request lagu apa? Habis ini River. Oke. Ngapain tiba-tiba puk-puk? Ya gak tahu, siapa tahu lagi galau, lagi sedih. Sabar ya. Semua ini bukan salahmu. Yang kau takutkan takkan terjadi. Tenang aja, yang kamu takutkan tidak akan terjadi.
gimana caranya senyum biar matanya tuh nggak hilang guys, kayak kayak harus melotot gitu. Oh capek deh kalau saya senyum tuh kayak kayak pengennya tuh nggak pengen matanya tuh hilang gitu kayak. Serem. Belajar ke IP. Semua ini bukan salahmu. Gue senyum gak senyum merem. Lucu. I smile. Oh, ini namanya I smile. Ini namanya bukan I smile gak sih, kayak ya udah kayak gini. Kalau misalnya aku kayak gini aja tapi nggak smile, namanya I smile juga nggak? Aneh banget Gaby. Si aneh. Lagu apa lagi nih? Namanya Ai aja. Namanya Silau. River. Ada yang request River. Oh, pagi-pagi denger River. Keren banget, Snowy. Itu kamu apa sih? Snowy, are you member? Are you gen 1? Keren banget. Ih, kamu belum aku ajarin apa-apa loh. Ih, kamu bisa sih? Kamu mau belajar ya diam-diam ya? Noe udah stop, nah, tenang. Ini masih mau joget. Nanti kamu kecapean. Kan kamu nanti mau sekolah. Please, Noe. Liar banget. Thank you.
Oh, katanya Pentol juga mau ikut. Kamu gerak dong tangannya sama kakinya. Ih, kasihan banget gak bisa joget. Pentol cepet joget river juga kayak Snowy tadi. Katanya. Oh, gak bisa. Oh. Cuma gini doang bolehnya. Lucu. Oh, kamu lagi nyanyi sekarang. Udah, diam. Kamu mau joget lagi gak? Bentar lagi selesai lagunya. Wih, keren banget. Kamu sejak kapan bisa river, Snowy? Sejak kapan? Kamu lihat MV-nya ya? Oh, katanya sebenarnya dia lihat aku kalau misalnya latihan gitu. Emang kamu bisa lihat aku? Oh, jadi sebenarnya si Snow ini tuh ngikutin aku gitu katanya dari 2011. Gitu. Terus kamu kok baru kasih tau aku sekarang? Keren banget sih. Uza, katanya kamu suruh joget Uza. Snowy mau gak? Mau gak? Bisa gak? Oh, nggak mau. Oke. Oh, bobo lagi aja ya. Dah, bobo. Ih, Pentol ngambek. Pentol kok ngadep sana? Pentol? Kamu kenapa? Pentol kok ngambek? Pentol, nggak boleh gitu ah. Coba lihat sini. Ih, ngambek. Ih, Pentol ngambek. Pentolnya pundungan. Kenapa ya? Kesetrum. Dia kalau misalnya ngambek gitu jadi kesetrum. Pentol, coba ngadep sini. Pentol, dia ngambekan kayak gara-gara tadi disuruh ngedance river deh, karena dia nggak bisa kan. Dia tuh emang cuma spesialis servis AC, rakit PC doang. Karena dia introvert orangnya, terus mungkin dia ngambek gara-gara aku suruh dia ngedance river tadi. Snowy capek banget. Snowy abis joget river capek ya? Iya. Capek, Snowy, capek. Snowy capek, kasihan. Astaga. Snowy, udah jompo kamu ya? Kasihan, kasihan. Mau minum? Nih, minum nih. Minum ya. Nih, sini. Kasihan, capek.
Miss Joget refresh di sini. Dah, minum. Dah, minum ya. Dah. Lagi nih. Dah. Dah, tidur ya. Nomi lemas. Lucu. Jangan iri, benci. Jangan iri. Lagu apa lagi? Tidurnya duduk. Iya, yeah, spesialis Nomi tidurnya duduk. Dikasih minum tetap lemas. Lagu yang so sweet, so sweet gak sih? Kaleb. Emang yang bener jangan iri dengki, bukan benci. Hancur. Entol, jangan gitu. Selama ini ribuan hari ku dekat denganmu. Entol masih ngambek. Lewati berbagai hal, ku ada di sisimu. Tanpa kau tahu perasaanku padamu, sendiri ku berharap beri kasih walau tak kembali. Maybe not yours and you are not mine, but I'll be there for you when you need me. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. I will always be the one. Argo ya apaan guys? Yang joget gini. Yang gini. Oh. Terus mau diapain? Dadah, makasih udah nonton. Yang mau live, selamat makan. Jangan tuh masa apa sih? Kenapa aku gak boleh bikin pargoy? Kenapa aku gak boleh buat pargoy? Kenapa gak cocok? Nanti encok, nanti gesrek. Mana sih coba kita lihat pargoy. Pargoy apa remix? Laper.
apa namanya? Carinya Pargoy gitu. Eh, aku kan udah tahu, ngapain aku nanya. Lapar tapi ngantuk. Aku mau nanya kalian dong. Abis ini menurut kalian aku makan, mandi, atau tidur? Makan, mandi, tidur. Coba-coba voting. Aku sih suka vote. Yang ke satu makan, yang kedua mandi, yang ketiga tidur. Makan, mandi, tidur. Satu makan, dua mandi, tiga tidur. Menurut kalian aku abis ini ngapain? Yang satu makan, yang kedua mandi, yang ketiga tidur. Bangnya gimana? Iya kan bang, bukanya sampai jam 2 kan? Jam 3 apa jam 2? Kalau tidur ya paling setengah jam. Terus habis itu langsung bangun. Makan aku kalau abis ini makan atau mandi atau tidur. Snowy mau bantuin. Nggak boleh lihat, nggak boleh lihat. Bang emang ngantrinya lama ya? Bukannya cepat kan hari biasa? Mending makan, mending mandi, atau mending tidur. Udah ya, Bu. Udah ya, votingnya udah. Mending Snowy, mending makan atau tidur. Tadi urutannya apa sih? Makan. Tadi urutannya apa? Aku bingung. Lupa. Oh, makan, mandi, sama tidur ya. Oke. Udah kali ya vote-nya. Satu makan, dua mandi, tiga tidur. Ini adalah penentuan Snowy, ini adalah penentuan aktivitas yang akan aku lanjutkan setelah ini. Udah ya? 1, 2, 3. Makan. Karena hasil vote-nya kebanyakan aku harus makan dulu, jadi aku tidur. Yeay. Yeay, tidur. Tipis banget ya, 35%, 33%, 31%. Enggak, aku bercanda kok. Eh, abis ini aku makan dulu. Udah keroncongan. Curang. Tadi hasilnya apa? Satu itu makan, ya udah abis itu aku makan dulu. Terus tidur. Kalau abis makan gak bisa tidur gak sih kayak? Emang boleh ya abis makan tidur? Nanti makanannya masih di sini. Siapa yang percaya mitos itu? Kayak abis makan gak boleh tidur karena makannya abis di sini, nanti gak ke sini. Keroncongan bisa nge-jazz gak? Lucu.
habis makan mandi. Iya. Enggak kok, aku udah enggak tidur lagi. Aku udah enggak tidur lagi sekarang. Karena aku udah tidur 6 jam. Tidur 6 jam menurut kalian cukup enggak atau enggak cukup? Aku enggak ding 7 jam apa 6 gitu, aku lupa. Cukup banget. Emang kalian kalau tidur jam berapa? Harus 8 jam. Kan udah gede. Kalau gede, kalau udah gede enggak harus 8 jam enggak sih? Tidur 8 jam, minimal 7 jam. Oh, beda-beda ya. Ya udah tidur dulu apa? Ya udah deh, makan dulu deh. Makan. Kok ada makanan ini? Ngemil dulu. Menurut WHO 8 jam. Oh. Oke. Makasih ya infonya. Mau enggak? Enak banget. Mau dia. Ya pentolnya lagi ngambek. Hmm.
Lama banget Pentol dikatain. So iya. Lu seret. Pentol, ngadep sini. Sombong banget. Undungan. Aduh, ah, mau mandi. Mau mandi, abis itu ke bank. Abis itu ada kegiatan. Abis ada kegiatan lagi. Jadi hari ini ada dua kegiatan CKT. Tapi aku gak mau kasih tau kalian. Rahasia. It's a secret. Dadah. Andai aku gak matiin live ini ya selama 24 jam. Bisa gitu. Dadah. Thank you for today. HP-nya meledak gak sih kalau misalnya 24 jam? Ditendang, tendang. Semuanya Gaby tendang. Dadah. Mau bilang makasih dulu, let's go. Aduh, aku tuh kalau misalnya nge-live tuh kakiku tuh di apa sih namanya, ditekuk gitu loh. Jadi agak pegel, sekarang aku lagi meluruskan kaki. Oke, kita baca peringkatnya. Yang pertama ada bubur kacang ijo. Makasih bubur kacang ijo sayang Gaby. Jangan sedih-sedih lagi ya, love. Yang kedua ada aku 144P, dia 1080P. Siapa sih, lucu banget. Yaudah sabar ya, semoga kamu bisa cepet-cepet 1080P juga. Oke. Yang ketiga ada EGY. Makasih EGY. Makasih EGY. Ih, kok beda lagi sih? Tuh suka gini dia ke-refresh. Aduh, bingung. Jadi yang satu ada aku 144P. Yang kedua ada Ahmad Printo. Makasih Ahmad Printo. Yang ketiga ada bubur kacang hijau. Yang keempat ada EGY. Yang kelima ada Kacip. Kasih Kacip. Jaga kesehatan, sehat selalu. 6 ada El Riemo, makasih El Riemo. Yang ketujuh ada Radita Oshigebi, makasih. Makasih Radita. 8 ada Risma, sayang kakak Gebi, makasih sayang Risma juga. Nih. 9 ada kaki kamu. Kakiku kenapa? 10 ada kelurahan, makasih ya. Aku kecamatan, salam kenal. Yang ke-11 ada Tommy Faisal, sayang Gaby, makasih ya Tommy. Yang ke-12 ada Kak Mas Satria Bojoku, makasih Kak Mas Satria. Yang ke-13 ada Damar Sabdo, makasih Kak Damar. 14 ada Ditata, terima kasih Kak Ditata. 15 ada Krisan, terima kasih. 16 ada Na, 17 Timothy, Michael, makasih lagi WFO, makasih semangat WFO-nya. 18 ada Pala Bandeng, lucu. 19 ada Takasang, arigato gozaimasu. 20 ada Amrul, makasih Amrul. 21 ada Odef, love you so, cek DM ya, gak mau. 22 ada Titos, makasih Titos. 23 ada TG, makasih TG.
24 ada Satria bukan baju hitam, makasih. Satria bukan baju hitam. 25 ada Taufik, makasih. 26 ada Torul, makasih. 27 ada Tanpa Nama, makasih. 28 ada SOF, makasih. 29 ada Mall Cimol, makasih. 30 ada Teo, makasih. Dadah. Thank you for today. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Semoga lancar kegiatannya. Istirahatnya yang cukup ya guys. Dadah. Mau mandi, abis itu mau ke bank. Semangat hari ini. Makasih udah menyempatkan hadir di showroom aku. Dadah. Semangat ya. Bye. Love you so. Ya ampun. Jangan lupa makan ya. Makan. Dah. Semoga lancar ya kegiatannya hari ini. Dah. Salam dari Binjai.